Through the night in our bones we can feel it, aiming for the stars against the sky. When we are together we are bright. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Jurupal Hadi SKMM Kes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Norpai SKMM Kes. Assalamualaikum. Nama saya Sati Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Edi Rahman SKTG MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahmuda SKMM Kes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasman SKMM Kes, Ketua Departemen Epidemiologi dan Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Al-Banjari Banjarmasin. Epidemiologi merupakan salah satu rumpun ilmu kesehatan masyarakat yang sampai saat ini perkembangan ilmunya begitu pesat. Di masa pandemi seperti ini, epidemiologi merupakan garda terdepan dalam penanggulangan epidemi, di mana dengan melakukan tracking kasus, tenaga-tenaga surveillance epidemiologi itu sangat dibutuhkan dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi seperti pandemi COVID-19. Alasan saya masuk epidemiologi dan biostatistik dikarenakan banyak sekali mata kuliah yang langsung turun ke lapangan. Hal itu membuat mahasiswa menjadi senang karena langsung mendapat pengalaman ke masyarakat. Sehingga hal tersebut menjadi bekal untuk nantinya di dunia kerja. Alasan saya memilih peminatan epidemiologi dan biostatistik ialah epidemiologi merupakan ilmu dasar kesehatan masyarakat. Maka dari itu, saya perlu mempelajari lebih dalam apa itu ilmu epidemiologi sebagai lulusan kesehatan masyarakat. Alasan saya memasuki peminatan Epidbios karena saya menyukai berbagai aplikasi statistik. Selain itu, aplikasi statistik juga berguna pada saat penelitian di semester akhir. Kalau kalian juga berminat, ayo bergabung di peminatan Epidbios. Satu alasan favorit saya bergabung ke peminatan epidemiologi dan biostatistik adalah saya merasa seperti memainkan peran sebagai detektif. Because we are collecting data, process, analyze, and we do solving the problem. How cool is that, you know? So, what are you waiting for? Join us right now. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Katrinida, alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Uniska tahun 2020. Dulu saya berada di peminatan Epidemiologi Biostatistik. Dan alhamdulillah sekarang saya lulus CPNS tahun 2021 pada formasi jabatan ahli pertama epidemiolog kesehatan di Puskesmas Sungai Pinang. Ilmu yang saya dapat di bangku kuliah sangat bermanfaat bagi pekerjaan saya saat ini. Kepada adik-adik, marilah bergabung bersama kami di Departemen Epidemiologi Biostatistik. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ciptadi Ramadhani, alumni FKM Uniska tahun 2020. Dulu ketika saya berkuliah di FKM Uniska, saya mengambil peminatan epidemiologi dan biostatistik. Alhamdulillah, sekarang saya telah menjadi ASN pada jabatan ahli pertama epidemiolog kesehatan pada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dulu ketika saya berkuliah, banyak ilmu yang saya dapatkan dan tentunya sangat menunjang kepada pekerjaan saya saat ini. Untuk itu, marilah adik-adik semua bergabung pada peminatan Epidemiologi Biostatistik. Salam sehat untuk semua. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright.